sama sekali menggunakan gelaran Al-Aidrus. Dan sekarang ni semua keturunan ya menggunakan nama Al-Aidrus. Kita nampak Al-Aidrus di Pahang, di Terengganu, Al-Aidrus di Kuala Lumpur, di Indonesia semuanya bernasabkan kepada Habib Abdullah Al-Aidrus. Dinamakan sebagai Al-Aidrus kerana maksud daripada Aidrus adalah singa dalam bahasa Arab. Singa ni adalah lambang kepada penghulu kepada binatang, maka dinamakan Aidrus kerana sifat kepenghuluan tu adalah kepada kewalian Habib Abdullah Al-Aidrus, yakni penghulu kepada kewalian pada zamannya. Begitu banyak sekali keramat beliau, seorang yang mujahadah, seorang yang sentiasa mementingkan ilmu, mementingkan pembacaan kitab Imam Ghazali, hingga dalam hidupnya telah mengkhatamkan 25 kali pembacaan kitab Imam Ghazali, Imam Ghazali Ihya Ulumuddin, 25 kali khatam. Begitu juga dengan kitab-kitab yang lain, banyak kali dibaca. Sebab untuk penguasaan ilmu ni kena banyak baca sehingga ilmu tu meresap dalam diri seorang. Kerana begitu attachnya Habib Abdullah Al-Aidrus kepada kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali, sehingga setiap hari Rabu pagi akan dibacakan Ihya Ulumuddin di sini, agar ada guru ulama yang duduk bacakan satu jam lepas satu jam, minggu depan sambung lagi satu jam. Berapa kali dah banyak khatam Ihya Ulumuddin di tempat ini, kitabnya Imam Ghazali.